يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di channel ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ada beberapa amalan yang dilakukan Rasulullah sebelum tidur agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Apa saja amalannya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam sebagai waktu istirahat bagi semua makhluknya. Melalui tidur kita dapat melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Akan tetapi di saat kita tidur bisa saja terjadi gangguan setan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa sebelum tidur. Tidak hanya berdoa, berikut ini beberapa amalan sebelum tidur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjaga kita dari gangguan setan. 1. Berwudu. Pesan Nabi sebelum tidur adalah selalu memposisikan diri dalam keadaan suci. Tidur tanpa wudhu akan sangat mudah diganggu oleh jin dan setan. Oleh karena itu, ketika hendak tidur jangan lupa untuk berwudhu sebagai hadis tentang amalan sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu, sebagaimana wudhumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. 2. Membaca doa. Tidur dan bangun adalah hal yang sangat penting karena ini jadi akhir dan awal aktivitas kehidupan. Kematian dapat menghampiri kita kapan saja termasuk saat tidur. Dalam sabda Rasulullah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Yang ketiga, membaca surat pendek. Amalan sebelum tidur Rasulullah adalah membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat ini tak pernah lupa diucapkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupkan keduanya dan membacakan keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau mengusap dengan keduanya bagian mana saja semampunya. Beliau memulainya dari atas kepala dan wajahnya serta bagian belakang dari badannya. Beliau melakukan perkara itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. 5. Segera tidur setelah sholat isya. Rasulullah menyarankan kita untuk tidur segera setelah sholat isya. Tapi jika ada hal yang lebih bermanfaat setelah isya, boleh dilakukan dan menunda tidur agak malam. Akan tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa
bahwasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat. Setelahnya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647-235. Sunnah Rasul menjelang tidur ini tentu memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.